Allah
Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة هو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الأعياد مواسم الإحسان والرضوان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Surah Asy-Syura ayat 30. Maksudnya, dan apa juga yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, terutama sekali bersempena dengan hari yang mulia dan berkah ini. Tidaklah sepatutnya kita melakukan sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah, sebagaimana besarnya pahala kebajikan yang kita kerjakan hari ini, maka begitulah juga beratnya dosa kejahatan yang kita lakukan pada hari yang sama. Hari ini, meskipun ada dari kalangan kita yang terpilih menunaikan haji, namun mereka tidak berpeluang melaksanakan ibadah ini di Makkatul Mukarramah. Ini kerana pada tahun ini ibadah haji hanya dibenarkan kepada penduduk Arab Saudi sahaja dalam jumlah yang terhad. Marilah sama-sama kita berdoa semoga pada masa akan datang semua masjid di seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah haji seperti biasa. Sidang hadirin sekalian, negara kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 di atas tujuan demi kebaikan jamaah. Pada 11 Jun 2020, Kerajaan Malaysia mengumumkan penangguhan kepada 32,000 jemaah haji yang setiap tahun dijemput ke Tanah Suci Makkah. Keputusan tersebut menampakkan kecewaan kepada yang dipanggil menjadi tetamu Allah, Duyufur Rahman. Sungguhnya Islam bukanlah agama yang jumud, malah ia bersifat anjal. Justru ia menuntut umatnya sentiasa menghayati konsep korban dalam setiap ruang kehidupan. Korban dalam erti kata mudah ialah kesanggupan bertindak sama ada memberi, membelanja atau melepaskan hak bagi mencapai satu tujuan murni kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sidang jemaah sekalian, setiap kali kita menyambut Aidil Adha, kita pasti teringat kepada peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah hidup manusia. Peristiwa yang dimaksudkan itu ialah peristiwa korban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS ke atas anak kesayangannya, Nabi Ismail AS. Kita menganalisis peristiwa ini sedalam-dalam, kita akan mengetahui betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Baginda sanggup melaksanakan satu perintah Allah untuk melakukan penyembelihan ke atas anak yang amat disayanginya. Namun sebaik menerima perintah Allah tanpa bertangguh, Nabi Allah Ibrahim AS melaksanakan dengan kadar yang segera. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan peristiwa ini dalam surah As-Saffat ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maksudnya,
Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah mendapat tidak dari orang-orang yang sabar." Sidang hadirin yang berbahagia, sudah selesainya solat Idul Adha pada pagi ini, maka bermulalah pelaksanaan ibadah penyembelihan korban di tempat kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa di negeri ini. Penetapan SOP berkaitan ibadah korban demi keselamatan dan kebaikan bersama. Mimbar ingin menyuruh dan mengajak para peserta dan petugas ibadah korban agar sentiasa mematuhi setiap SOP yang ditetapkan demi bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Bagi mereka yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, tanamkanlah azam dan tekad agar pada tahun-tahun hadapan kita juga dapat melaksanakan ibadah yang sangat ditunggu ini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawma an-nahri ahabba ila Allah min ihraqi dam. Innahu la ya'ti yawma al-qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa aqlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatribu biha nafsa." Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahar, yakni hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Semuanya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersenang hatilah kamu dengan berkorban. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa
dari semasa ke semasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa bakiyatis sahabat wal qurabah wat tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أهدنا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم وفق تبارك لي مها مدير الأمين الكريم Tuanku Sultan Salahuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badisha Sultan di wilayah di Qadah Darul Aman wa kadhalika waliyyal ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badisha Ibn Al-Amin Al-Karim Sultan Salahuddin wa jami'u Sultan Malikiya Allahumma wafiqhum li kulli ma tuhibbu wa tardha wahfadhum min syarri al-ashrar Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.